Halo Sobat Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kitindo. Kali ini saya akan membahas perkembangan lokomotif diesel elektrik yang pernah ada di Indonesia. Part 2. Yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas ya. Check it out. Yang ketujuh adalah lokomotif CC202. Lokomotif CC202 adalah lokomotif diesel elektrik buatan Kanada. Perusahaan yang membuatnya adalah Elektromotif Diesel. Berat lokomotif CC202 adalah 108 ton. Lokomotif CC202 dipakai di Indonesia dengan susunan gandar COJO. Jumlah susunan gandar pada lokomotif CC202 adalah 6. Bogi yang digunakan berjenis traksi tinggi tipe C. Sedangkan mesinnya menggunakan Roots Blower atau Supercharge EMD 16-645E. Mesinnya dapat bekerja dengan tenaga sebesar 2000 daya kuda atau 1500 kW. Lokomotif CC202 digunakan sebagai penarik kereta api pembawa batu bara. Pengangkutan batu bara dengan lokomotif CC202 hanya dilakukan di Sumatera Selatan. Lokomotif ini pada awalnya didatangkan pada masa PJKA, yaitu sekitar 1986, dan dibeli langsung dari divisi elektromotif General Motor, sekarang elektromotif diesel di Kanada. Pada generasi awal, CC202 datang dengan 15 buah dan langsung ditugaskan untuk kereta api beberapa jam. Pada awal operasionalnya, lokomotif ini menarik 50 hingga 60 gerbong beban ranjang, namun dikurangi hingga 40 gerbong karena alasan mesin. Yang ke-8 adalah lokomotif CC203. Lokomotif CC203 adalah lokomotif diesel elektrik yang diproduksi oleh General Electric Transportation dengan model U20C. Lokomotif CC203 merupakan hasil pengembangan dari lokomotif CC201, yakni pada kabin masinis ujung pendek yang aerodinamis dan diperlebar. Terdapat dua operator sekaligus pemilik dari lokomotif ini, yaitu PT Kereta Api Indonesia dan PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper. Lokomotif ini diadakan pertama kali pada tahun 1995 untuk memperkuat armada kereta api eksekutif Perumka. Hal ini berkaitan dengan peluncuran dua kereta api Argo generasi pertama, yaitu Argo Bromo dan Argo Gede. Setelah sukses bangkit 12 lokomotif pertama di General Electric Transportation, produksi lokomotif kemudian dialihkan ke PT JE Lokomotif Indonesia. Sejarahnya, ide mengenai pengadaan lokomotif dengan desain aerodinamis dimulai saat Bapak B.J. Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Di atas kereta wisata Toraja saat perjalanannya ke Bandung pada Desember 1993, ia mengumumkan ide untuk mengadakan kereta api yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan perjalanan. Ia menggunakan rute Jakarta Bandung dan Jakarta Surabaya sebagai model. Yang ke-9 adalah lokomotif CC204. Lokomotif CC204 adalah salah satu lokomotif diesel elektrik yang dimiliki oleh Kereta Api Indonesia atau KAI. Dirakit oleh industri kereta api dengan lisensi dari General Electric Transportation. Lokomotif ini terbagi menjadi dua seri, yaitu lokomotif CC204 seri pertama yang merupakan model GE-C118MMI dengan tampilan hidup pendek seperti CC201, dan lokomotif CC204 seri kedua yang merupakan GE-C20EMP dengan hidung aerodinamis seperti CC203. Kedua seri sama-sama bergandar cocok, dengan arti lokomotif dengan dua bogi yang punya tiga poros pendengar masing-masing.
api hanya diizinkan hingga 90 km per jam untuk kereta api penumpang dan 50 km per jam untuk kereta api barang. Hingga Mei 2021, jumlah lokomotif CC204 yang dioperasikan di Jawa sebanyak 2, sedangkan 32 dioperasikan di Sumatera. Dengan demikian, jumlah keseluruhan lokomotif CC204 di Indonesia mencapai 32. Yang ke-10 adalah lokomotif CC205. Lokomotif CC205 adalah lokomotif milik PT Kereta Api Indonesia buatan elektromotif diesel. CC205 adalah lokomotif terberat kedua di Indonesia, yakni seberat 108 ton. Lokomotif ini dibeli untuk menggantikan beberapa tugas lokomotif CC202 yang sudah berumur. Dan dalam hal ini, dua lokomotif CC202 bisa diganti dengan satu lokomotif CC205. Lokomotif ini tiba di Indonesia, tepatnya di Lampung, pada tanggal 26 Desember 2011. Karena lokomotif ini hanya dikhususkan untuk menarik rangkaian kereta pengangkut batu bara atau babaranjang di Difrain 3 Palembang dan Difrain 4 Tanjung Karang. Lokomotif CC205 merupakan salah satu lokomotif berteknologi modern di Indonesia. Ada total 79 unit lokomotif CC205 yang beroperasi di Sumatera dan 12 unit lokomotif CC205 yang masih dalam pemesanan. Dan direncanakan akan tiba di Lampung sekitar September 2021. CC205 menggunakan sistem operasi berbasis mikroprosesor tipe PM2000 yang mengendalikan seluruh fungsi sistem kerja lokomotif, yaitu pengendalian semua komponen yang merupakan subsistem seperti motor diesel, alternator, motor traksi, kompresor, dan seterusnya. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah lokomotif CC206. Lokomotif CC206 adalah lokomotif diesel elektrik buatan General Electric Transportation Amerika Serikat yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Lokomotif ini dilengkapi dua bogi dengan konfigurasi COCO, yaitu 3 buah roda penggerak di setiap boginya. Terdapat perbedaan dengan lokomotif diesel elektrik buatan GE lain pada jenis yang sama, yaitu dilengkapi dua kabin masinis di ujung muka dan di belakang, seperti lokomotif di Eropa pada umumnya. Lokomotif CC206 diperuntukkan untuk keperluan angkutan barang dan penumpang di Pulau Jawa. Sementara di Sumatera Selatan, lokomotif ini hanya diperuntukkan untuk keperluan angkutan barang. Keberadaan lokomotif berkabin ganda di Indonesia berawal dari lokomotif berusia tua yang pernah beroperasi, seperti lokomotif CC200, BB301, BB304, dan BB305 CFD. Namun, semua lokomotif tersebut telah berumur lebih dari 30 hingga 40 tahun dan banyak dilakukan pengafkiran atau perucangan. Lokomotif CC200 yang berusia di atas 60 tahun dan seluruh BB305 kini telah dirucat. Lokomotif berkabin ganda tersebut dirancang supaya tidak perlu diputar-putar di pemutaran rel sebelum beroperasi. Pada dasawarsa 2000-an, PT KAI memiliki gagasan untuk memesan lokomotif yang kuat, berkabin ganda, dilengkapi teknologi komputer GE Brightstar Sirius yang sebelumnya juga dimiliki oleh lokomotif CC204, serta memiliki layar monitor komputer. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.